Vertigo berbahayakah? Kita perlu tahu apa sih itu vertigo. Vertigo itu adalah suatu sensasi yang kita rasakan berputar semuanya yang di luar, kemudian buat kita juga nggak nyaman, dan biasanya kita juga akan merasakan mual sampai muntah-muntah, dari muntah biasa sampai muntah dahsyat. Dan posisi kita untuk rebahan, untuk merasakan nyaman adalah yang tahu kita sendiri. Orang lain tidak bisa terlibat, karena dikomentarin apapun kita nggak bisa, karena yang tahu kita sendiri. Dan vertigo ini apakah penyakit atau bukan? Ini perlu tahu. Jadi vertigo itu adalah bukan penyakit, tapi adalah satu gejala. Satu gejala, penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena stres, bisa karena kita kurang tidur, bisa karena kita kebanyakan minuman alkohol misalnya, atau kita ada penyakit. Penyakit apa yang bisa menyebabkan vertigo? Biasanya ada gangguan-gangguan di susunan saraf pusat. Misalnya ada gangguan hipertensi, kemudian kita ada gangguan pembendungan pembuluh darah, kemudian ada tumor atau ada kanker di sana, atau kita memang benar-benar ada penyakit yang sesuai dengan misalnya dengan susunan saraf, misalnya ada hormonal yang lain yang mengganggu susunan saraf pusat kita. Mudah-mudahan ini membantu untuk keterangan semuanya. Dan apa yang harus kita hadapin pada saat kita vertigo? Kita mencari tempat yang aman dan tenang, kemudian usahakan kita bisa tidur, sampai tidur. Kalau kita masih mual dan muntah yang dahsyat, harus dibawa ke rumah sakit. Dari Bio Moringa, jamu tetes sehat alami.